Hai Sobat Bollywood. Salah satu serial India yang sedang tayang di stasiun televisi Indonesia adalah Hasrat Cinta atau dengan judul asli dalam bahasa Hindi, Yehe Chahate. Serial ini merupakan spin-off dari Yehe Mohabbate dan sudah tayang di negaranya sejak 19 Desember 2019. Sementara di Indonesia tayang sejak 6 Mei 2024 lalu di stasiun ANTV dan dibintangi oleh sederet aktor dan aktris berbakat televisi India. Abrar Qazi merupakan pemeran utama di mana ia memerankan sosok Rudraksh Khurana ditemani aktris cantik Sargun Kaur Lutra yang berperan sebagai dokter Prisya Khurana. Dengan karakter yang karismatik dengan wajah tampannya, tentu saja membuat Abrar Qazi menjadi idola bagi kaum hawa. Bisa dibilang, nama Abrar Qazi belum setenar para seniornya seperti Shahir Sheikh dan Vin Rana. Namun, sejak serial ini tayang di TV Indonesia, perlahan nama aktor tampan satu ini mulai dikenal oleh pencinta serial televisi India di tanah air. Admin pun yakin, pasti kalian ingin lebih tahu banyak tentang pria berbrewok ini. Berikut, profil dan sederet fakta tentang Abrar Qazi. Abrar Qazi merupakan seorang aktor televisi dan juga model yang lahir di Srinagar, Jammu dan Kashmir, India pada tanggal 3 Agustus 1992. Pria yang akrab disapa Abi ini mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Rizwan Qazi yang merupakan seorang rapper. Abrar yang menganut agama Islam ini menamatkan pendidikannya di Tindale Bisco School, Srinagar. Setelah lulus sekolah, ia ingin berkarir di bidang perfilman dan akting, tetapi karena beberapa kendala keluarga, ia tidak jadi meninggalkan Kashmir. Kemudian, Abrar bersama teman-temannya mulai membuat film berdasarkan isu-isu sosial. Pria 32 tahun ini lulus dengan gelar Sarjana Perdagangan dari Islamia College of Science and Commerce di Srinagar. Setelah lulus, Abrar pergi ke Delhi, tempat ia juga mengikuti lokakarya acting, tetapi kemudian ia kembali ke Kashmir. Lalu ia kembali melanjutkan studi dan menyelesaikan gelar masternya di bidang jurnalisme dari Islamic University of Science and Technology, Awantipura. Setelah itu, ia mulai bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan swasta di Srinagar. Namun, ia meninggalkan pekerjaannya dalam waktu yang sangat singkat. Abrar Qazi kemudian bergabung dengan perusahaan produksi KJ Productions di Srinagar sebagai editor. Ia memulai debutnya di dunia akting pada tahun 2018 sebagai peran pendukung, yaitu dalam film besutan Imtiaz Ali berjudul Laila Majnu, berperan sebagai Zaid, di mana menghadirkan dua aktor utama, Avinash Tiwari dan Tripti Dimri. Pada tahun yang sama, Abrar Qazi muncul sebagai Karim dalam web series Prime Video The Family Man. Pada Januari 2019, ia tampil dalam serial TV Hindi Colors TV Gad Bandhan sebagai pemeran utama Raghu Jadhav, seorang gangster Dom Bifli yang jatuh cinta pada seorang polisi yang diperankan Shruti Sharma. Tepat setelah Gad Bandhan berakhir pada November 2019, Abrar mulai memerankan bintang rock utama Rudraksh Khurana yang kemudian menjadi Samrat Khurana dari tahun 2019 hingga 2023 bersama Sargun Kaur Lutra dalam serial drama Yehe Chahate di Star Plus. Serial ini terbukti menjadi titik balik karirnya, membuatnya mendapatkan cinta dan perhatian yang luas atas aktingnya serta kemistri romantisnya dengan Sargun Kaur Lutra, membuat keduanya sangat populer
dan serial ini menjadi hit besar. Berkat aktingnya di serial ini, ia menerima penghargaan sebagai aktor terbaik serial televisi dalam National Icon Award 2023-2024, Satyajit Ray Icon Cinema Award 2024, dan Zee Rishti Award 2024. Pada 2021 hingga 2022, ia tampil bersama Sargun Korlutra dalam bayang iklan seperti Jivan Sathi Matrimonial dan Brew Coffee. Pada November 2023, Abrar bergabung dalam Kumkum Bahagia di Zee TV, di mana ia memerankan Raj Vansh beradu akting dengan Rachi Sharma. Abrar merupakan pencinta binatang. Ia memiliki hewan kesayangannya, yaitu anjing dan kucing. Dilansir dari berbagai sumber, pemilik tinggi badan 178 cm ini gemar melakukan traveling, membuat sketsa, fotografi, dan olahraga. Itu dia profil dan sederet fakta tentang Abrar Qazi, aktor pemeran Rudraks di serial Yehe Chahate. Siapa di antara Sobat Bollywood yang mengidolakan aktor tampan ini? Dukung terus channel Sobat Bollywood dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.